ada dua pengawal permainan terkenal yang dilesenkan oleh Sony untuk dikeluarkan di pasaran. Dan hari ini kita akan bercakap mengenai salah satu daripada pengawal permainan tersebut, iaitu Nakon Revolution Pro Controller. Saya ni Saki untuk Amans. Dan saya Dini Rosalia untuk konsol Romai. Hari ini kita akan, orang kata apa, buat first impression pandang pertama sikit. Mungkin ada sedikit informasi yang kami nak kongsi mengenai pengawal permainan daripada Nakon ini. Jadi baiklah Nini, boleh tunjuk? Okay. Boleh nak buka ni? Ha. Buka. Okay, first impression katakan kan, sebab kita bertengok daripada kotak ni sendiri. Yes, ada perbezaan yang sangat-sangat ketara. Pertama sekali obviously ada size. Size dia, dan boleh dikatakan bila kita beli controller ataupun pengawal yang biasa kita guna ni agak biasa, macam kita pergi kedai ambil barang yang dia bayar. Yang ini dia nampak lagi eksklusif. Ni yes, ada cover dekat luar. Ada cover kat luar. Okey. Wah. Lepas tu kotak ni sendiri. Kotak dia buka. Hard box lagi. Macam pintu. Dia punya tutupan ni magnetik lagi. Wah, memang rasa mahal lah bila beli tu eksklusif lah kan. Kata pro controller. So packaging pun kena pro juga. Okay, so oh, tadaa! Inilah produknya. Yes. Revolution Pro Controller daripada Nakon. So, kita tengok kita tuang dengan lebih dekat. Okay. Ambil ambil. Okay. Okay. So, controller ni sendiri. Boleh tengok design dia. Sangat berbeza. Yep. Dengan pengawal yang biasa yang kita ada kat rumah. I mean, most people ada yang this one lah. Yang ini, fokusnya kepada pemain profesional katakanlah. Misal. Sebab design dia pun macam lagi sleek. Yes, lagi sleek, berbeza. Tapi kan, first impression lah. Nisa rasa kan benda ni boleh dikatakan agak ada persamaan dengan Xbox punya pengawal. Tapi adalah lebih kurang lah. Cuma dia ada beza dia ada ni. Button. Dia ada touchpad. Touchpad kat bahagian tengah. Yep. Jom kita tengok dengan lebih dekat apa benda yang ada pada pengawal Nakon. Okay, so dekat sini. Bezakan dengan controller PS4 yang lama. Yang biasa ni. Kebanyakan ni tak ada banyak sangat beza pun. Cuma kedudukan dia. Kedudukan button ini, dia sini lain. Dengan analog stick dia, dia dah connect ke atas. Atas. Dan dia punya D-pad ni pun, yes, dia turun ke bawah sini. Manakala salah satu lagi analog stick ada masih dekat sini dekat juga. Situ. Lepas tu dekat sini dia ada tempat sambung wayar untuk cucuran kepada PS4 korang. Maknanya yang pengawal yang lama, yang biasa ni, dia menggunakan wireless. Tapi tapi yang ini? Dia kena guna wayar. So dia bukan wireless lah. Memang kena direct dekat PS lah. Yes. Alright. Kalau nak tahu yang lama ni macam biasalah, dia ada lampu. Yang ini ada tak? Macam tak ada je? Tak ada. Ada kecil je kat sini je. Kat bawah je. Tak chance. Okay. Lepas tu dekat belakang, ada tambah lagi features, ada 4 lagi button extra. Di mana di bahagian yang ini belakang ni memang kosong. Tak ada. Dekat so, kita lebih sikit apa benda yang ada dekat belakang. Okay, so dekat sini dia ada button profile. So dia boleh macam korang boleh setkan up to 4 profile lah. So bila kita nak tukar boleh tekan je lah. Boleh tekan je dekat sini. Lepas tu kita ada button mode. Button untuk mode. Button button, sorry. Lepas tu dekat sini ada button untuk combo, untuk set combo. Kalau macam main macam Street Fighter lawan-lawan, MMO macam Final Fantasy 14. Sini boleh tekan. Kelas, main sini. Siapa nak lawan tu, kakak boleh kalahkan. Gitu. Okay. Lepas tu yang macam rasa lagi obvious design dia, dia punya texture dia more kepada matte black. Dia punya kemasan dia yang biasa ni dia plastik lah all the way. Yang ini dia nampak lah dia punya exclusivity dia di mana menggunakan kemasan matte hitam. Dengan rasanya dia lagi berat kot. Oh, ya ke? Yang ini, okey. Memang ada rasa beza. Sebab dia ada pemberat, tapi itu kita akan huraikan lagi. Okey, jadi kita buka lah apa lagi ada kat dalam kotak ni. Takkan itu je ada kan? Okey, kita buka. Buka dalam dia. Alright. Oh, masih ada lagi beberapa barang. So, kita tengok satu persatu. Okey, so ni. Kotak ni dalam dia ada wayar. Untuk sambungan ke PS4. Ini yang tadi tu bila kita sambung dekat ujung dia punya ni terus ke konsol PS4 anda. Ya. Jadi ianya bukan wireless. Itu je lah rasa yang macam tu je. Yang lain ni banyak-banyak yang better. Okey. Okay. Seterusnya kita ada kain untuk lap. Yes. Untuk menghapuskan cap-cap jari anda sebagai bahan bukti, kita perlukan kain pengelap. Okey. Yang ini string bag ni. Aha. Ini adalah untuk sarung anda punya pengawal kalau anda nak bawa ke mana-mana. Seterusnya kita ada buku manual. Buku manual. Untuk panduan asas lah. Basically semua dah tahulah kan. Kita ada stiker. Stiker kakak suka. Tampak kat mainboard anda. Yes.
Yang ini ini pemberat dia tadi. Dia. Sebab bila Nini cakap, oh ni ada rasa macam berat sikit. So dia ada bagi pemberat sekali. Seterusnya? Lepas tu ada special sikit. Kitchen! Tak, ni bukan kitchen. Bukan kitchen? Ni bukan kitchen. Eh, malu kakak je. Okay, apa dia? Ni kunci. Ni kunci untuk buka tempat untuk nak, apa? Adjust pemberat tu. Oh, tempat dekat sini je. Okay. Cubalah buka. Oh, okay. Kau dapat buka pintu hati saya sekali? Okay, sila. Lagi kita cucuk dia dekat sini. Cucuk. Okay. Okay, kemudian? Senang je. Tarik keluar je. Dia macam bateri, tapi bukan bateri. Ah, Nisa pun nak tanya, takkan bateri kot? Kata pakai wayar. Okay. So, dia ada banyak-banyak saiz. Okay, dekat pemberat ni, tertulisnya di sini adalah 17 gram. Yang ini pun 17 gram. Yang di tapi tangan ini tu? Tapi dekat sini ada 14 gram. 14. Dengan lagi satu ada 10 gram. 10 gram. Maknanya setiap pemberat ni berbeza-beza. Hmm. Jadi, kita boleh masukkan pemberat mengikut keselesaan tangan masing-masing. Kalau rasa macam, oh, I nak heavy lagi, I suka feeling heavy, so main pun lagi feel. Kalau macam ni, suka yang macam mana? Ni rasa sekarang ni pun dah okey. Dah okey. Selama main game tak adanya? Tak biasa. Tak biasa main game. Sebab Risa, tu ni pun dah okey. Risa sekali-sekala lah. Ada PS4 kat rumah tapi abang adik-adik memang selalu layan lah. Risa bila ada masa layan lah game. Tapi bila ada orang kata apa, pengawal dengan fungsi yang lagi banyak kan, fungsi combo sebab apa? Selalu main Street Fighter tu lah. Nak lawan, nak kalahkan adik Risa. Jadi fungsi ni orang kata apa, lagi buat kita rasa macam best lah, feel lagi lah nak main game apa semua. Tapi yelah, ia kan pro controller. Jadi ianya memfokuskan kepada pemain yang professional. Pro. Yes. Kalau tak pun boleh juga beli. Dia macam boleh rasa acah-acah. Haa, feeling je. Acah-acah je. Tak apa, boleh. Kita izinkan ya, janji anda. Okay, tak adalah. Kalau nak beli ni berapa ringgit ni? Nampak macam kalau tak kotak pun macam mahal. Mahal ke? Nampak macam barang beribu kan? Tapi sebenarnya tak. Harga dia sebenarnya RM499. Okay, kalau nak beli kat mana? Kita boleh dapatkan di mana-mana kedai permainan berdekatan dengan anda. Tapi kalau yang malas nak keluar rumah tu, boleh macam saya. Macam saya malas keluar boleh rumah. Boleh beli online. Jangan alright. Jadi itu antara fungsi-fungsi yang kita boleh dapat. Tahulah sebab dia ada pertambahan pada button. Ada perubahan daripada segi daripada wireless kepada tidak wireless. Tidak. Orang kata apa? Menggunakan tanpa wayar. Dan button-button yang lain masih lagi dikekalkan di tempat yang sama. Di mana di hadapan kita ada butang share dan option. Belakang pula ada pertambahan. Di mana memang sangat berbeza sebab apa, belakang ni memang kosong saja. Di bahagian hadapan ni, dia ada penyambung wayar. Dan di sini ada USB punya sambungan. Di bahagian bawah, masih mengekalkan yang sama. Iaitu sambungan untuk earphone. Jadi kalau anda memang gamer sejati, gamer hebat, orang kata biasa dengar. Saya tak rasa. Saya cuma main je kat TV. Macam tu kan. Okeylah. Jadi itulah sebuah sedikit mengenai pengawal permainan pro daripada Nakon ni. Dan jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut, artikel menarik, macam-macam lah untuk dunia teknologi. Dan jangan lupa untuk layari Facebook dan website console.my untuk mengetahui game-game yang terbaru pada masa sekarang ni. Yes. Baiklah. Saya Nisa K untuk Amaz. Dan saya Nini Rotelia untuk console.my. Yosh.